Oke, untuk teman-teman semuanya, berjumpa kembali di video kelanjutannya yang kemarin. Kemarin saya mencuci meterboard. Nah, sekarang tinggal memprediksi atau mengecek semua power supply. Apakah masih hidup power supply-nya atau udah mati semua atau gimana? Oke, untuk semuanya ikuti saja videonya, tonton terus biar cepet aku cek semua power supply yang masih bisa dipakai atau yang sudah nggak bisa dipakai. Oke, simak terus ya videonya. Ayo kita mulai pengecekan, masih hidup atau sudah mati. Kayaknya komponennya masih bagus semua ini, guys. Sekarang tinggal pengecekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nyala, guys. Oke, guys, nyala, guys. Satu power supply nyala. Satu sudah beres, guys. Sekarang cek lagi, takut nggak nyala. Guys, thank you.
guys, yang nyala guys. Waduh, yang ini kembung guys, elku kembung 1, 2, 3 3 elku kembung. Dibuka dulu guys. Dua elku kembung 1000 mikrom 16 volt, tinggal satunya guys.
2216 volt. Kampung juga ini, guys. Ini aku ganti dengan bekasnya juga ini, guys, bukan baru. Thank you.
Oke guys, udah selesai guys, tinggal dipasang guys. 4 power supply nyala semua guys, cuman yang satunya tuh elponya kembung. Oke guys, sudah selesai semua guys. 4 power supply nyala semua. Tinggal uji coba meter boardnya. Berapa meter board yang bisa nyala, yang bisa dipakai? Tunggu di video berikutnya ya guys ya. Uji coba power supply sudah selesai. 4 power supply ternyata hidup semua. Oke, untuk semuanya, untuk teman-teman, sampai berjumpa kembali di video berikutnya uji coba meter board. Oke, bye bye, wassalam untuk semuanya.